Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini kami akan berbasikal dan tempat yang saya nanti-nantikan di sini di Menara Kayangan. Pagi ini kami ada seramai 4 orang cyclist ya. Sinor, Medin, Ciroy, itu kan antar ya. Dan Siaco. Kami hari ini coba untuk capai ke puncak Menara Kayangan lah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemudahan keputusan hari ini. Sampai gini kami dibenarkan masuk awal untuk sebab kalau awal lagi bagus lah sebab sejuk kan. Berbanding pukul 8 baru buka 4 panas memang. Jadi kita sudah bincang tadi dibenarkan untuk 4 orang masuk lah. Oke. Kita teruskan perjalanan kita pada pagi ini. Jom. Nampak rambut bambu ni membuktikan penatannya bagaimana? Okey, hari ini oleh sebab juga penat, saya try minuman XS Energy daripada Enway. Okey, kami lihat sekejap, ada satu orang tadi sudah muntah. Tetapi muntah pun, itu bagus sebenarnya ya, kalau kita sudah penat, pening, loya, muntah, pening akan hilang. Jangan ditantang. Jadi saya minum dulu, kamu tenaga. Okay guys, sekarang ni kita sudah sampai 5 km. Kita tengok ya. Oh, 5 km menaiki Gunung Silam. Macam mana Din? Okay. Okay Tan. Lumayan. Ah, ini yang juara tadi. Mantap. Mantap, Nur. Gimana, Cok? Biarpun di belakang, yang penting tidak menolak. Dalam 5 km. Itu penting. Jangan ada menolak bukit. Walaupun penat.
Kami sekarang berada di trail Kubu Jepun. Ini biasanya orang hiking sini. Daripada bawah. Ayo kita gambar-gambar loh. Bukan senang mendapat sini nih. Guys, hai, berat. Bukitnya macam dapatnya habis. Ini kilometer terakhir. Kita tak mau sudah dibagi lagi. Kita sudah sampai 6 kilometer. 6, dekat 8 kalau. Iya kak. Oh, dekat 8 kilometer. Tinggal berapa kilometer lagi naik ke atas lah. Memang penat, tapi lazat. Tahu ke lazatnya tuh naik bukit, memang syok. Oleh bagaimanapun, tempat ini tidaklah sesukar yang kita bayangkan. Orang cakap asal kita bawa pergi MK, Menara Kayangan, semua tarik diri. Tapi kami 4 orang nih. Berjaya juga, walaupun berhentilah. Ini first time, pasti mungkin Derek. Insyaallah, right? Itu ada lagi 3 selekoh sebelum sampai di puncak, dan sekarang sudah pukul 9 pagi. Mudah-mudahan kita capailah, tidak ada yang sangkut, basikalan kalian elok dan orangnya pun dalam keadaan elok. Kita sampai 9 kilometer.
bukan alang-alang bos. Uhu, mantap. Sikit lagi, di atas tuh sampai kita. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Menara Kayangan. Nampak ni, ini adalah simbolik ya. I love Mount Silam. Alright, kita akan naik satu lagi tempat. Di situ tempat kita lepak lah. Kita nampak pemandangan daripada atas. Saya tidak bawa drone, so kita akan ambil daripada GoPro saja. Memang puas hati lah naik bukit ni, naik gunung ni. Okay guys, dan kita nikmati dulu sementara ini pemandangan daripada puncak Menara Kayangan. Menara Kayangan ini baru open pada tanggal 4 baru-baru. Jadi jumlah dan bilangan orang yang datang masih sedikit, lagipun masih awal pagi. Kemungkinan esok ramailah sebab hari Minggu. Dan ini tempat yang sesuai untuk hiking, cycling. Subhanallah. Perasaan Widin? Lumayan Tan. Pelan-pelan lah, santai. Mula-mula tu pitam jugalah. Tapi syukur Alhamdulillah sampai juga. Berapa kilometer kita semua? 9 lebih lah. Kilometer. Pasti masih mau lagi kah? Ay, mesti. Puas hati dah. Puas hati ya? Puas hati. Mantap. Acu. ini yang penting lah. Oh, itu penting kan? Tambah nafas. Apakah perasaan anda sampai di puncak? Perasaan tu semestinya happy lah. Memandangkan cuaca cantik, tadi pun masuk awal yang tak panas, itulah yang boleh push tu sampai atas. Apa nasihat anda kalau macam ada orang mau cycling join ke Menara Kayangan, apa yang perlu disediakan? Sebelum naik tu pastikan warming up dulu lah. Second, air kena bawa yang cukup lah. Sampai di atas dah ada kedai buka. Sebelum kita balik, kita mau cuba satu trail di sini. Trail yang laluan ikut hutan lah. Biasanya orang hiking dia akan limpas tempat tu untuk ke puncak. Ada di satu puncak ketinggian 800 meter daripada paras air, paras laut, paras air pula, paras laut.
dan kita akan cuba try to menggunakan basikal lah. InsyaAllah mudah-mudahan boleh lah. Right, kita akan pergi sebentar lagi. Jom. Right. Yalah, yang turun kita. Yalah.
sampai di bawah tempat checkpoint awal tadi, berbasikal, dan kami sekarang tengah rehat. Jadi keseluruhan daripada kita punya cycling tadi, kita cuma capai apa? Kita cuma capai 20 km, 20.3 km, dan kita punya elevation gain 742 meter sahaja. Dan purata keseluruhan kita punya perjalanan tadi cuma 1 jam 30 minit. Okey. Jadi terima kasih sebab tonton video ini, dan bagi sesiapa yang ingin berbasikal ke Menara Kayangan, jangan teragak-agak untuk terus pergi ke sini. Sebab laluan ni merupakan laluan yang paling tinggi di daerah Lada tu. Jadi begitulah dia punya perjalanan, amat menyeronokkan dan memenatkan, sebab ada beberapa kawasan yang memang tempatnya tinggi, ya, tersangat tinggi dia punya kedudukan bukit. Walaupun setakat 700 lebih kilometer elevation, 700 meter lebih, tapi dia punya bukit tu memang pacak gila lah. Sampai kita punya tiar depan pun boleh terangkat. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.